Kita okay, soalan nombor 3. Okey, A. Ya, cari nilai dy pada x pada setiap nilai x. So ni ini kita macam biasa y kita anggap u dulu, dalam bracket tu 2x tambahkan 5, then bedakan, dia akan dapat 2. And then dia punya ungkapan dia adalah y sama dengan u kuasa 4. So dy terhadap u, kita akan dapat 4u kuasa 3. So dy per dx adalah 2 kali dengan 8. U adalah 2x tambah 5 kuasa dengan 3. Ok, dia bagi nilai x dia adalah 1. Jadi dy dx dia akan jadi 8. 2 kali dengan x tu 1. Just tekan calculator, kita akan dapat lah answer dia. Ok, yang B, yang B ni macam biasa kita tukarkan kepada itu, itu ini apa, u dia adalah 5 tolak dengan 2 x kuasa dengan setengah. Square root itu kita tukar kepada setengah. So du terhadap dx, sorry, setengah ni kita belum lagi, kita anggap u tu dalam bracket dulu ya. So du dia adalah negatif 2. Ok, y pula adalah u kuasa dengan setengah. So dy per du adalah setengah u kuasa dengan negatif 1 per 2. So kita dapatlah dy per dx kita adalah negatif 2. And then kita ada setengah. And then kita ada u. U ke tadi adalah 5 tolakkan 2x. Ini adalah kuasa ini. So kita kemaskanlah untuk negatif 1 per 5 tolak dengan 2x square root. So kita just masukkan y, kalau y sama dengan kalau x sama dengan setengah. Kita akan dapatlah answer kita. Masukkan setengah ni, tekan calculator. Ok, soalan 3 pula. Soalan C pula, y sama dengan 1 per 2x tolak 3, y dia 1. Dia ada beza sikit ni. Ini dia bagi x, ini bagi x, ini dia bagi y. Jadi kita kena cari nilai x dululah. Cari nilai x ni, masukkan y 1 dalam ni, dapatkan nilai x. Ok, so kita masukkan y itu 1 ni, 1 sama dengan 1 per 2x tolak 3. 1 sama dengan 1 per 2x tolak 3. Jadi ni just darat silang je, ini pergi atas bawah. So akan dapat 2x tolak 3 sama dengan 1. So 2x sama juga dengan, ini pergi sebelah jadi tambah, jadi 4. Dan x itu adalah 2. Ok, bila kita dah dapat nilai x, kita buat macam biasa je, iaitu kita ambil balik yang ni. Kita dah dapat nilai x macam ni tadi. Kita dah ada nilai x. Y sama ini, yang bawah ni kita naik atas. Jadi ini sebagai u.
So kita anggap u adalah 2 x tolak 3 tadi. Then kita bezakan ungkapan u terhadap x, kita akan dapat ni 2. Okey, y pula sama dengan ungkapan tadi, kita dah naik atas, bermaksud dia ada negatif 1 tadi ya. So dapatlah u kuasa dengan negatif 1. So kita bezakan ungkapan tu terhadap u, yang akan dapat negatif 1, u kuasa negatif 2. So dy per dx nya adalah 2. Yang ni kita ada negatif 1. Yang ni kita ada u. U adalah 2x tolak 3. Okey, kuasanya negatif 2. Ini kemaskan. Ini negatif 2. Ini turun bawah. Itu kuasa dengan 2. 2x tolak 3. Okey. And then kuasa dengan 2. So kita buatlah. Ini gantikan x, kita dah dapat x tadi. Ini 2 kali 2 4, 4 tolak 3 1, 1 kuasa 2 1 ya. So kita akan dapatlah negatif 2. Boleh itu ya. So okeylah kita share dengan kawan-kawan kita So agak boleh mantap tu. Okey, kita jumpa lagi.